Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Gutang Official. Oke, okay, teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan ya video yang kemarin yang membuat platina dari bekas MOSFET, dan ini saya sudah merangkainya ya, biar supaya lebih cepat. Ini sudah saya kasih kabel, dan ini sebelnya memakai tipe primer ya teman-teman. Ini sebel mini, sangat kecil ya. Nah, ini sebelnya sangat kecil jika dibandingkan sama sebel yang besar, beda jauh ya teman-teman ya. Nah, beda jauh. Beda jauh ya teman-teman ya. Ini sangat beda jauh. Dan ini ada satu lagi spool mini tipe PS semi ya. Saya menggunakan kawat 1 mili. Dan juga menggunakan 3 sub ya untuk supply 12 volt. Oke teman-teman, kita lanjut ke perangkaiannya ya, atau merakitnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ke perakitannya ya teman-teman ya. Yang pertama, siapkan kapasitor ya. Saya menggunakan kapasitor 6 mikro 450 volt AC ya. Kita langsung pakai ya, atau pasang. Kita pasang di sini. Langsung pasang. Yang konon katanya itu platina dari bekas MOSFET lengket ya. Saya akan buktikan apakah ini lengket atau tidak ya teman-teman. Nah, cara merakitnya itu sangat mudah ya teman-teman. Ini simple ya. Nah, ini awal primer dan ini akhir primer ya teman-teman. Kita yang akhir primer ini kita masukkan di platina getar ya. Kita masukkan di platina getar. Nah, yang akhir primer masuk di platina getar. Lalu kasih kabel lagi masuk di kapasitor ya teman-teman ya. Kasih kabel lagi masuk kapasitor. Nah, seperti ini. Dan yang dari platina diam atau duduk kita masukkan di kapasitor juga ya. Masukkan. Dan ini awal primer ya teman-teman ya. Dan ini dari platina diam ya, untuk supply
Aki atau acu untuk 12 volt. Kita siapkan kabel untuk masuk di awal primer ya teman-teman. Kalau yang akhir primer masuk di platina getar, otomatis akinya itu dari platina diam ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu akhir primer masuk di platina diam, itu harusnya ambil dari platina getar ya. Kita pasang. Nanti teman-teman itu ngambil outputnya dari kapasitor ya teman-teman ya. Bisa dari platina getar sama duduk, bisa sama saja di kapasitor juga sama ya teman-teman. Untuk outputnya kita langsung mencoba ini penampakannya ya teman-teman, spool mini ya spool sangat mini. Saya akan mencoba menggunakan aki yang sudah sewak dulu. Kita coba. Apakah lengket atau nggak bunyi? Kita akan buktikan. Kita coba ya teman-teman. Sebentar. Nah. Kita coba. Nah, bunyi teman-teman. Dan apinya itu tidak ada ya teman-teman ya. Walaupun ada itu sangat kecil ya. Kita tes outputnya, apakah ada apinya atau tidak ya teman-teman ya. Dan ini tidak lengket ya. Kalau teman-teman itu lengket, itu saya sarankan amplas dulu ya. Matanya di amplas supaya lebih rata. Kalau teman-teman itu lengket ya. Nah, kita coba outputnya. Apakah ada ya? Coba kita kasih ini aja ya teman-teman supaya bisa kelihatan, biar bisa diadu. Kita coba. Ntar teman-teman, ini sudah berkarat ya, jadi tidak menempel. Tersedot. Tersedot karena sepul teman-teman. Ini apinya lumayan besar. Kita coba lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini menggunakan aki yang sudah soak ya. Seperti itu, ini hanya menggunakan spool mini ya, bukan spool ini ya, bukan tipe primer yang besar. Kita akan coba memakai aki yang agak normal ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, kita pasang aki yang normal. Kita kasih
Ini buat pengaduk. Kita coba, teman-teman. Nah, kita coba apinya. Tidak nempel. Nah, kita coba, teman-teman. Tuh, susah kali, teman-teman. Ini sangat susah ya. Sebentar, kita posisikan terlebih dahulu. Ini buat ikan gabus juga kena ya teman-teman ya. Ini bukan strum belut ya. Buat belut juga bisa. Dan buat ikan gabus juga bisa ya. Kalau apinya seperti ini. Oke teman-teman, dari saya jika video ini bermanfaat silakan share ya. Oke, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.